Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, terima kasih banyak selalu menonton. Walaupun sekarang ni channel saya agak apa problem, view kurang naik sebab kita ada langgar undang-undang apa semua. Jadi kita nak berkongsi. Cuba hampa tengok dan cuba hampa bandingkan antara Perdana Menteri antara Tun Dr. Mahathir, Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri dan Anwar Ibrahim. Cuba hampa tengok sebelum-sebelum ni, Perdana Menteri sebelum-sebelum ni, dia depa tak mampu jawab segalanya persoalan dan segalanya masalah di dalam negara. Depa tak ada apa Perdana Menteri yang berani berhadapan rakyat, berhadapan dengan setiap soalan-soalan daripada rakyat. Seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lalui hari ini. Seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang hadapi sekarang ni. Anwar Ibrahim yang nak jumpa rakyat dan Anwar Ibrahim yang nak soalan daripada rakyat, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang membentangkan, menceritakan apa yang berlaku, apakah penyelesaian, apakah jalan singkat dan apakah jalan yang lambat lah, macam itulah, lebih kurang lah. Jadi kita boleh bandingkan sekarang ni, untuk sekarang ni depa nak angkat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Cuba hampa tengok dan cuba hampa fikir sewaktu pemerintahan Muhyiddin Yassin, apa yang berlaku. Muhyiddin Yassin dia nak berhadapan dengan wartawan pun dia takut, geng. Dia nak berhadapan dengan wartawan pun Muhyiddin Yassin takut, apatah lagi nak berhadapan dengan rakyat. Sewaktu berkempen dia tak perlu pun, dan dia tak cakap pun soal ekonomi, soal untuk nak bangunkan negara, untuk nak hapuskan rasuah, tak ada, geng. Dia tak sebut langsung, dan majoriti Perikatan Nasional langsung tidak sebut soal hapuskan rasuah, bina negara dan berikan kestabilan politik di dalam negara kita. Depa tak sebut. Depa hanya sebut memburukkan kerajaan, menghantam kerajaan, walaupun kerajaan dah berjaya selesaikan masalah-masalah di dalam negara dan kerajaan dah dapat bantu rakyat tanpa kerajaan buat hutang, tanpa kerajaan perlu berhutang, tanpa kerajaan perlu korek lubang yang baru. Faham tak? Jadi di antara perbezaan Perdana-Perdana Menteri yang ada di dalam negara, alhamdulillah aku sangat-sangat happy dan sangat-sangat gembira apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sampaikan kepada rakyat berkaitan apa. Sekarang ni Perikatan Nasional, mereka duk main apa tau? Mereka duk main isu ringgit. Anwar Ibrahim sendiri cakap dan dia sendiri jawab, okey, kita nak naikkan ringgit, senang, tak ada masalah. Tapi OPR kena naik lah. Faham tak? OPR wajib naik. Of course, ringgit akan turun balik. Ringgit akan naik lebih baik, lebih kukuh. Sebab apa? OPR kita naikkan sampai ke 5%, 4% ke 5% ataupun 6%, barulah ada orang luar, macam luar negara dia nak masuk melabur. Barulah orang-orang dia nak simpan duit di dalam negara kita. Disebabkan interest dan juga disebabkan keuntungan dia sampai 5%. Faham tak? Bila sekarang ni keuntungan yang orang nak letak duit tu hanya dapat 3%, sebab itulah depa tak masuk Malaysia. Sebabkan kita macam OPR hanya 3%. Cuba tengok kita punya OPR sekarang ni naik sampai 5-6. Barulah ramai orang main simpan duit di dalam negara kita. Lepas tu ringgit kita akan kukuh kan. Sekarang ni yang kesannya bila OPR naik, kita rakyat Malaysia yang terkesan. Rakyat-rakyat yang ada buat hutang bank dengan hutang dengan bank. Faham tak? Rakyat yang akan terkesan, rakyat nak bayar kereta kalau tak silap aku tak kena kot. Hanya rumah aja. Rakyat yang buat bernama personal loan ataupun beli rumah, bila OPR naik,
Sebelum ni kita duk bayar RM1,000 sebulan. Tahu-tahu kita kena bayar naik, makin naik, makin naik. RM1,100, RM1,150 sampai RM1,180 ataupun sampai RM1,200. Apa faham tak? Ya, interest dia tu. Ha, jadi alhamdulillah kita ada Perdana Menteri yang boleh turun ke mana-mana menjelaskan kepada rakyat, ceritakan kepada rakyat dan tanya rakyat. Okey, rakyat boleh bercakap direct dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan setiap persoalan, keperluan, apa-apa keperluan rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim terus tulis nota dan dia bawa ke dalam kabinet. Itu yang paling best sekali. Dan kita boleh tengok seperti mana Rafizi Ramli, kita tengok dia punya meeting, dia punya apa-apa, dia pergi jumpa apa-apa dan dia ada urusan, dia macam memberi ucapan. Dia sendiri pun dia tulis dekat dalam buku, apa, buku nota dia. Dan apa yang dia tulis tu dia akan bawa masuk ke dalam kabinet. Muhyiddin Yassin ada buat macam tu? Muhyiddin Yassin ada ke pergi jumpa rakyat, turun tanya, okey, apa dia hak yang rakyat tak puas hati? Apa dia rakyat ni, apa-apa aja boleh cakap direct dengan Muhyiddin Yassin. Adakah Muhyiddin buat? Muhyiddin Yassin duk nak masuk TV live, tak berani. Semua record, record dulu, tengok okey ke tak. Kalau okey baru post. Ha, sekarang ni apa, tengoklah Perikatan Nasional, adakah mereka memikirkan untuk membina negara ataupun mereka fikir untuk nak dapat kuasa, lepaskan diri, selamatkan diri daripada kes rasuah. Apa jenis pemimpin lah puak-puak ni nak kan? Kita pun kadang-kadang kita pun pening. Kita pun kita pun tak faham lah cerita dia. Dan apabila sampai tahap kita tak faham, pada akulah, ini adalah manusia gila. Apa nama? Gila kuasa. Mereka ni adalah manusia gila kuasa. Sebab tak ada pun mereka berhujah menceritakan soal ekonomi, soal itu, soal ini, dan juga menyampaikan kepada rakyat soal, soal negara, masalah negara. Tapi tak ada, mereka hanya bercakap, mereka hanya buat fatwa, buat dalil, buat apa semua. Kalau apa, kalau tak undi mereka, masuk api neraka. Kalau tak undi mereka, nanti DAP ambil alih. Nak, kalau tak undi mereka, nanti habis jadi tokong-tokong Cina habis. Lepas tu, kalau apa nama, dia tak undi PAH PN ni, oh nanti akan macam-macam. Oh, Melayu terancam lah, Melayu itulah, agama Islam lah, itu ini, macam-macam. Sedangkan benda tu tak berlaku pun sepanjang dah 8 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tak berlaku, geng. Apa dia yang berlaku, hampa habak mindset? LGBT ke apa-apa ke, tak berlaku pun. Tak ada pun orang-orang bernama Cina turun pergi berhimpun, tuntut macam-macam. Tak berlaku. Malah kita, macam negara kita, bila Anwar Ibrahim naik, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim, majoriti rakyat Cina, India ataupun bangsa lain sayang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab apa? Mereka kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan tak ada seorang pemimpin pun yang boleh bercakap, anak India, anak saya, anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak Iban Karazan, Bidayuh, apa semua, anak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada seorang pemimpin ataupun Perdana Menteri pernah ucap seperti itu. Sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dia duk ulang semua anak dia, hari ini dia menjadi seorang Perdana Menteri. Dan cuba hampa fikir balik, bila Anwar Ibrahim naik sebagai dia Perdana Menteri, cuba hampa tengok pelabur pakat-pakat main. Dah baru berapa bulan je, geng. Baru berapa bulan je ni. Tengok kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Eh, tapi ringgit jatuh, ringgit jatuh. Kalau hang bandingkan dengan US dollar, memang nampak jatuh lah. Sebab hang kena faham apa yang berlaku dekat Amerika Syarikat. Amerika Syarikat, dia hutang dia tu puluhan trilion. Bukan trilion ringgit, trilion US dollar. Jadi bila negara Amerika, mereka tak mampu nak bayar hutang mereka, dia tak mampu dia nak bayar hutang. Jadi cuba hampa fikir, bila hampa bisnes hampa ada, orang
satu dunia kira-kira menggunakan bisnes hampa. Tapi hampa dia ada hutang yang sangat-sangat besar. So macam mana hampa nak buat? Kan? Dengan hampa naikkan harga produk hampa, produk hampa yang disupply kira-kira satu dunia ni, bila hampa naikkan harga RM1, hampa untung lagi. Hampa naik lagi dua ke, hampa naik harga RM2 lagi untunglah. Hang akan untung lagi lah. So macam itulah yang berlaku dekat Amerika Syarikat. Apabila dia naikkan OPR dia dengan berlakunya macam inflasi apa semua, bila dia dah tak mampu dia nak bayar hutang, dia naikkan OPR dia, dan akan terkesan satu Amerika, malah satu dunia terkesan. Sebab Amerika kukuhkan duit dia, Amerika Syarikat kukuhkan mata wang US dollar. Faham tak? Of course, apabila Amerika Syarikat lagi sebulan katanya dok nak apa nama bankrupt, pam, baru beberapa hari selepas keluarnya berita Amerika Syarikat akan bankrupt, beberapa hari lepas tu terus dia naikkan OPR dia. Kan, dia naikkan dan inflasi dia pun macam mencana. So, hang kena faham lagi. Di dalam dunia ni, hang nak import export ataupun penjualan minyak daripada negara kita, dia nak jual dekat negara lain ataupun daripada Arab Saudi, dia nak export pergi mana-mana, semua menggunakan US dollar. Hampa kena faham dan hampa kena tahu. Kita beli barang dekat luar negara, dia akan ada sediakan berapa US dollar. Bila US dollar tu, bila app tu contoh macam Shopee ke apa ni, dia ada macam dia dah convert kepada ringgit. Faham tak? Jadi kita pun, kita swipe, kita tengok, oh ni RM1. Kalau nak ikutkan, dia menggunakan US dollar. Kan? Macam-macam lah kalau dia nak sembang. Kalau apa masuk dekat Alibaba punya app, ataupun apa masuk dekat, hampa boleh tengok lah beberapa app kan, majority US dollar, sebab dia berkaitan import export. Jadi tu hampa kena faham. So bila US dollar kukuhkan mata wang dia, of course ringgit akan terkesan dan satu dunia akan terkesan. Tetapi hampa jangan tengok US dollar, hampa tengoklah antara ringgit dengan negara apa nama mata wang lain, baru hampa dapat bandingkan. Bila hampa tak check, dan banyak TikTokers, YouTuber daripada daripada bentangkan graf, daripada buat bandingan mata wang ringgit dengan negara-negara lain, dah buat bandingan dah. Jadi rakyat yang ada akal depa boleh fikir, tapi rakyat yang tak ada akal ni, oh kau duk percaya, hang duk bandingkan dengan US dollar yang buat interest dia tinggi, lepas tu terkesan dengan mata wang lain. Hang duk tengok US dollar, hang kena tengok juga dengan Korea, dengan Jepun, dengan Singapura, hang kena tengok dengan Brunei, dengan Taibat, kan? Hang kena tengok semua tu. So pakai akal lah, jangan jadi macam manusia yang malas ambil tahu. Hang ambil tahu, hang dengar satu-satu berita tu, hang dengar beberapa orang menjelaskan satu-satu isu tu, hang dengar, okey kawan ni pun jelas, beberapa orang jelaskan, baru hang akan faham dan barulah hang dapat bandingkan. Oh macam ni, macam ni, macam ni. Kan? Jangan lupa zaman Perikatan Nasional lagi teruk. Cuba bayangkan sebelum pembubaran parlimen. Cuba apa tengok sebelum pembubaran parlimen, Amerika tak naikkan pun dia punya OPR apa semua. Duduk maintain dalam masa setahun. Tiba-tiba hangpa tengok ringgit Malaysia paling sejarah dalam negara, RM4.70 bersamaan 1 dolar. Tahun lepas, bukan tahun ni. Sekarang ni yang ringgit terkesan sebabkan Amerika Syarikat naikkan dia punya OPR. Satu dunia terkesan. Tapi kita ada alasan, disebabkan Amerika Syarikat buat macam tu.
zaman Ismail Sabri dan Perikatan Nasional dan bermula daripada zaman Muhyiddin Yassin, tak ada masa, tak ada isu apa terkait dengan Amerika apa. Tapi kenapa turun? Kenapa makin turun, makin turun, makin turun, makin turun? Apa kena tengok buang apa faham semua ni kan? Okey? Jangan jadi mangkak, jangan jadi walaun yang tak berakal. Pikir pakai otak dan bandingkan dan baca fakta-fakta. Baca apa yang berlaku, apa kisah-kisah dia. Kan? Tapi jujur aku cakap, Perdana Menteri yang terbaik buat masa sekarang, berani berhadapan dengan semua orang, dan juga antara menteri-menteri yang berani berhadapan dengan semua orang dan berani buat soal jawab, seperti mana Rafizi Ramli bertemu dengan, ada buat event dengan apa, bukan event, ada buat majlis dengan Menteri Besar Kedah Sanusi. Tengok Rafizi Ramli. Boleh, okey, nak tanya apa? Hantanya. Dan dia boleh jawab dengan benda yang masuk akal, benda yang logik. Dia tak spin, dia tak menipu, sehinggakan Sanusi terkedu dan diam, senak perut, pedih mata, pedih telinga. Itu yang hakikatnya. Kita boleh tengok pemimpin hari ini, pada aku, ahli-ahlinya yang memegang pemerintahan negara. Okey? Fikir-fikirkan. Subscribe, like, komen dan share. Hantar kat Mak Ampak Antuk Ahang. Minta maaf, aku duduk dalam kereta baru lepas seal barang. Okey? Jumpa lagi. Boleh kongsikan kepada kawan-kawan semua. Jangan jadi walaun. Jadilah manusia yang berakal. Okey? Assalamualaikum.